بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبنا كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الندامه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ترجى شفاعته يوم القيامة اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه وتابع دعوته الى يوم القيامه اللهم اننا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا wa amalan wa para pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Ta'ala memberikan banyak nikmatnya kepada kita kita bisa berjumpa dalam kajian online dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan Para pemirsa yang berbahagia, hal terpenting yang harus kita persiapkan dalam rangka untuk menghadapi bulan Ramadan dan hari-hari yang lain adalah hati kita. Kita harus mengkondisikan hati kita masing-masing, karena hati ini adalah ibaratnya panglima, kalau dalam sebuah pertempuran hati itu adalah panglima, pasukannya itu ya anggota tubuh kita ini. Rasulullah SAW mengatakan, Ala inna fil ketahuilah bahwa dalam hati manusia ada sekumpal daging, kita saluhat, saluhal jasadu kulluh. Apabila sekumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh manusia itu baik. Wa idha fasadat, fasadal apabila sekumpal daging ini rusak maka seluruh tubuh kita menjadi rusak ala wahyal qalbu ketahuilah bahwa sekumpal daging itu adalah hati maka ada sebuah nasihat yang penting untuk kita semuanya terutama dalam rangka mempersiapkan untuk masuk Ramadan ya, mengkondisikan hati kita. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau ini adalah pimpinan generasi kedua dari tarekat Syadziliyah yang banyak memberikan hikmah nasihat kepada kita ya. Dalam sebuah buku beliau yang berjudul Tajul Arus Al-Hawi li Bin Nufus. Dalam salah satu pembahasan, beliau memberikan nasihat kepada kita. Misalul qalbi mir'ati. wa misalun nafsi kan nafasi. Bahwa permisalan hati manusia itu adalah seperti cermin. Dan permisalan jiwa manusia atau nafsu, Syahwat manusia itu adalah seperti nafas, sehingga ketika seseorang melampiaskan nafsunya, itu adalah diibaratkan seperti seseorang yang meletakkan bibirnya, dia bernafas di hadapan cermin. Setiap kali dia bernafas menghembuskan nafas, maka akan bisa menjadikan cermin itu buram. Beliau juga melanjutkan dalam nasihatnya yang penting bahwa kolbul fajir kamir atil ajus hati orang yang banyak berbuat maksiat orang yang fasik itu seperti cermin yang lemah cermin tua yang tidak mampu memantulkan gambar Sedangkan mir'atu al-mu'min atau mir'atul arif, eh, kolbul arif, hati orang yang mengenal Allah, itu kamir'atil arus seperti cermin pengantin perempuan yang suka pada saat kita melihatnya, memberikan gambar atau penampakan yang menyenangkan, yang indah, tidak bosan-bosannya untuk dilihat. Himmatuz zahidin fi kasratil amal wahimmatul arifin fi ahwal. Orientasi orang-orang yang zuhud, orang yang awam pada umumnya itu adalah dalam hal memperbanyak amalan sedangkan orientasi orang yang mengenal Allah itu adalah dalam hal memperbaiki keadaan. Kalau orang pada umumnya memperhatikan amal dari sisi kuantitas, ya, memperbanyak jumlah amalan, sementara orang yang faham al-Arifinabillah yang mengenal Allah Taala, orang ini me perhatikan kualitas amalan mana yang terbaik mana yang paling tepat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dialah allah ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian dalam rangka memberikan ujian kepada kalian mana diantara kalian yang paling bagus amalannya ahsanu amala Allah tidak mengatakan aksaru amala bukan yang paling banyak amalannya tetapi yang paling ahsan yang paling bagus paling bagus dalam standar syariat adalah paling diterima dengan dua persyaratan utama yaitu niat yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk syariat juga beliau memberikan keterangan lebih lanjut Syekh Ibn Atta'illah Arba'atun tu'inuka ala jilail qalbi. Ada yang hal yang bisa membantumu dalam rangka untuk menjernihkan hati. yang pertama, yang zikri Memperbanyak zikir kepada Allah, menyebut dan mengingat Allah Ta'ala. yang kedua, yang sumti. Sering diam, menjaga lisan, menjaga pembicaraan, tidak banyak bicara. Yang ketiga adalah al-kholwatu, menyendiri, berkholwat, bermunajat kepada Allah Ta'ala atau uzlah, ya. menghindari dari orang-orang, dia konsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Dan yang keempat adalah Qillatul mat'am wal masyrab Yaitu sedikitkan Makan dan minum, para pemirsa yang berbahagia, empat hal yang bisa menjadikan hati kita itu jernih. Ini Allah Ta'ala sudah mengkondisikan kita, kaum Muslimin, menjelang masuk Ramadan ini dengan adanya peristiwa COVID-19. Sehingga ada kebijakan lockdown dan lain-lain. Menjadikan kita berdiam diri di rumah. Keempat hal yang bisa menjernihkan hati ini sangat memungkinkan untuk kita lakukan di rumah kita masing-masing. Kasratu -masing. zikri, kita banyak berzikir kepada Allah di rumah kita. Zikir secara mutlak, secara muqayyad. Zikir dengan baca Al-Quran, ...dengan tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. Banyak sekali waktu yang tersedia untuk kita untuk berpikir. Kemudian dalam hal luzumusumti. Kita diam, tidak berkata-kata. Pasti kita minimalisir. Hanya berkata sesuatu yang kita butuhkan dengan keluarga. Kan? Apalagi yang ketiga, al kholwatu, Kita menyendiri, bermunajat kepada Allah... Ada waktu yang sangat banyak. Kalau dulu pada zaman Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu, beliau biasa bertahan di Gua Hiro, menyendiri dari pergaulan yang ada di kota Mekah saat itu, banyak kemaksiatan terjadi di sana-sini, maka beliau mengambil tempat yang strategis di Gua Hiro yang tinggi tempatnya, beliau sendiri di situ memantau keadaan Mekah seperti apa dan beliau merenung. Nah, kita berkholwat di rumah kita masing-masing saat ini dan kita dikondisikan hati dalam rangka untuk supaya hati kita jernih. Apalagi nanti saat masuk Ramadan, kita dalam kondisi kilatu almat amal masyrab, kita mensedikitkan makan minum dan itu sudah dikondisikan dengan latihan pada puasa, baik itu pada Rajab kemarin, kemudian pada saat uh, Syakban ya, ini sudah dikondisikan. Para ulama menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang bisa menjadikan hati kita itu sakit, bahkan mati. Di antaranya adalah fudulul kalam, berlebihan dalam bicara. Fudulul nadhar, berlebihan dalam hal memandang. Fudulul ta'am, berlebihan dalam hal memakan. Dan fudulul mukholatoh, berlebihan dalam hal Berinteraksi, nah, empat hal ini kan bisa kita minimalisir dengan adanya lockdown di rumah kita masing-masing. Jadi, persiapan rohani dalam rangka untuk menyambut Ramadan itu sudah dikondisikan oleh Allah Ta'ala pada saat ini. Inilah yang harus kita syukuri selalu. Ramadan ini berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya. Ramadan ini harus lebih kita istimewakan, harus lebih spesial dibandingkan dengan Ramadan. Ramadan yang sebelumnya, dengan suasana betapa dekatnya fenomena kematian di sekitar kita, ada banyak orang yang sudah mendahului kita sebelum bisa masuk Ramadan, dan kita insya Allah ditakdirkan bisa masuk Ramadan. Ini adalah sebuah hal yang sangat. Menjadi nikmat bagi kita semuanya.